Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk review yang kedua, Mimin ada tas yang terdiri buy one get one free. Nah, beli tas Alma akan gratis yang namanya pouch Alma juga. Jadi pouchnya ini bisa juga dibuat menjadi tas. Oke, satu-satu dulu ya. Kita akan membahas tas Almanya dulu deh. Nah, ini adalah tas Alma. Yang warnanya itu cerah. Cerahnya kenapa? Karena ada warna pinknya. Jadi apapun kegiatan Anda dan dimanapun Anda berada, pastikan untuk memakai tas Alma, karena muatan tas Alma ini cukup banyak banget. Jadi mau bawa apapun itu cukup satu tasnya, tidak usah dan tidak perlu membawa tas yang lainnya, cukup satu tas ini saja. Oke, untuk karakteristik dari tas Alma itu adalah terdiri atas bahannya itu adalah PVC. Put PVC-nya itu adalah kombinasi. Yang pertama adalah yang ini pink seperti biasanya, dan ini adalah pink yang lebih muda daripada ini. Oke. Nah, untuk tas Alma ini yang big-nya itu ada tipenya bowler. Nah, untuk tas Alma itu memiliki karakteristik dari sini ke sini itu adalah 33 cm. Lalu untuk lebar maksimumnya di sini adalah 10,5 cm dan untuk tingginya itu adalah 28,5 cm. Nah, gede banget tuh customer Kopi Faris nganjuk. Nah, selain itu tas Alma ini memiliki dua tali. Yang pertama untuk tali bag yang besarnya itu adalah tali cangklong, itu yang pendeknya, sedangkan yang satunya adalah ada tali untuk selempangnya. Nah, tas Alma itu sendiri memiliki satu kantong resleting depan seperti ini. Nah, ini bisa dimasukin apa aja, diselipin apa aja juga bisa, tapi jangan nyelipin uang ataupun HP di situ karena berbahaya. Kantongnya itu adalah kantong terbuka. Oke. Lalu ini adalah kantong resleting utama. Seperti biasa, kantong resleting utama dari produk Shopee Paris itu. Sebentar, saya tutup dulu ya. Nah, oke, ini versi tertutupnya dan ini versi terbukanya. Untuk kantong resletingnya itu adalah memiliki warna atau bahan yang serupa dengan warna kulit tasnya. Oke, ini dia untuk bagian dalam dari tas Alma. Sengaja saya isi banyak muatan biar tas ini kelihatan gede. Ini memang benar gede loh aslinya. Nah, ini kantong resleting bagian dalam. Oke. Di sini masih ada yang namanya brand Shopee-nya. Oke. Warna untuk tasnya bagian dalamnya itu, atau kanvasnya ini lembut banget dan wet soft banget. Oke. Ini untuk tas gedenya. Tas Alma dari Shopee Paris. Nah, selain itu sekarang kita akan memperkenalkan pouch Alma dari Shopee Paris. Nah, pouch ini jika Anda memerlukan tas yang senada dengan pouchnya, ini dia. Pouchnya itu adalah karakteristiknya flower. Jadi di sini pouchnya itu bukan, bahannya itu bukan dari nilon ataupun apapun. Ini lebih ke kulit PVC, tapi kulitnya itu adalah yang print flower. Nah, untuk pouch Alma ini dari sini ke sini itu lebarnya adalah 24 cm. Lalu untuk dari sini ke sini itu adalah 7,5 cm dan untuk tingginya dari sini adalah 13,5 cm. Nah, ketika Anda ingin membawa pouch tersebut, nah, pouch ini bisa juga loh dikaitkan dengan yang namanya tas lempang Alma tadi. Memakai ini bisa. Nah, ini di sini. Tapi yang sebelah sininya itu tidak bisa saya praktekkan, soalnya di sini tag-nya terikat antara ini dan ini. Jadi ini tidak bisa dipisahkan terlebih dahulu. Tapi nanti kalau udah Anda beli, Anda dapat mengaitkan ini di sini. Jadi deh, ini sebagai tas lempang juga. Jadi pouch-nya multifunction. Jadi multifunction-nya itu bagaimana? Bisa dijadikan pouch dan juga bisa dijadikan tas lempang. Oke, okay. Ini dia produk Alma dari Alma Set dari Shopee Paris. Jika Anda berminat, silakan hubungi kita melalui WA di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.